Pratama Arhan gemilang di pertandingan Timnas Indonesia versus Curaçao tadi malam. Ia mencetak assist dengan kaki hingga tangannya. Pelatih Timnas Curaçao pun terkejut dengan kemampuan pemain Tokyo Verde tersebut, di mana lemparan roketnya mampu terbang tinggi melesat langsung ke arah gawang hingga berujung gol. Assist Pratama Arhan dicetak saat ia melakukan lemparan ke dalam jarak jauh pada menit ke-22. Arhan melempar bola ke depan gawang Curaçao yang disambar dengan sundulan Fahrudin Arianto. Kemudian assist kedua Arhan dilakukan saat dirinya mengirim bola dengan kaki kiri ke Dimas Derajat pada menit ke-65. Dimas kemudian menyambar umpan tersebut dengan sontekan di depan gawang. Dan satu gol Indonesia lainnya dibukukan oleh Mark Rock pada menit ke-19. Kemudian saat Pratama Arhan tampil gemilang di laga tersebut, pemain yang berposisi asli sebagai bek sayap kiri itu mampu mencatatkan 2 assist. Penampilan gemilang Arhan lantas disorot oleh klubnya asal Jepang, Tokyo Verde. Klub Liga 2 Jepang itu memberikan pujian untuk Arhan lewat media sosial resmi klubnya. Pertandingan persahabatan Timnas Indonesia versus Curaçao, kami menang 3-2, kerja bagus Arhan, bunyi pernyataan dari Tokyo Verde. Di balik itu, walaupun Arhan jarang dimainkan di Tokyo Verde, namun ia mampu tampil moncer pada lawan Curaçao tadi malam. Sebagai informasi, Arhan telah memperkuat Tokyo Verde sejak Maret lalu, namun pemain berusia 20 tahun itu hanya mendapatkan kesempatan bermain sebanyak 1 kali di Liga 2 Jepang. Dia pun diharapkan bisa kembali diturunkan di laga Tokyo Verde ketika kembali ke klub nanti. Di balik itu, pertahanan Indonesia juga jadi PR besar bagi Shin Tae-yong, di mana counter attack pemain Curaçao jadi momok besar bagi Elkan Bagot dan kawan-kawan. Serangan baliknya yang cepat mampu mengobrak-ngabrik pertahanan Timnas Indonesia hingga menjadi gol. Ini menjadi PR besar bagi Shin Tae-yong. Sementara itu, jarak jauh di ranking FIFA bukanlah masalah. Bukti nyata, Timnas Indonesia sukses kalahkan Curaçao. Timnas Indonesia berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2. Hasil ini tentu menjadi sebuah prestasi bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda mampu menaklukkan tim yang memiliki ranking FIFA jauh di atas mereka. Seperti yang diketahui, kini Timnas Indonesia menempati di urutan ke-155 ranking FIFA, sedangkan Timnas Curaçao berada di peringkat ke-84. Timnas Indonesia bakal kembali bertemu Curaçao di Stadion Pakansari pada tanggal 27 September mendatang. Menarik dinantikan pertandingan kedua kesebelasan tersebut. Semoga skuad Garuda bisa meraih kemenangan telak di laga selanjutnya. Life into something that you can never own. I feel this.